Selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi dengan channel Hadiat Bahtiar. Ini saya memperkenalkan lagi anak-anak kucing yang dulu masih kecil, sekarang sudah besar. Ini dua di antara yang empat. Nih, yang satu yang agak bule, namanya si bule, tapi udah nggak bule lagi. Sekarang dan satu lagi, ya, yang agak lebat bulunya adalah si kecoa ini. Nah, kucing-kucing saya sekarang ini pada manja sekarang. Ya, saya sekarang keteteran siapa yang mau ngadopsi, karena saya juga sekarang sibuk banget gitu ya. Nah, tapi ini adalah lucu-lucu banget. Kalau nggak ada kucing, saya merasa kehilangan. Nah, ini tadi habis saya kasih makan. Dan ini umurnya adalah 3 bulan lebih. Ini matanya agak bule. Nah, semua ini kalau si kecoa tuh bulunya lebat kayak kucing angora, tapi badannya bulat ya. Jadi ini adalah perpaduan antara angora, vokal dan Persia. Nih, dia banyak tingkah ini ya. Dia selalu setia kemana-mana. Kalau saya ke kebun, kalau saya kerja, dia suka nganterin. Tapi saya bingung, namanya binatang, kalau ditaruh di rumah, ih, itu kotorannya di mana-mana. Makanya saya taruh aja di luar. Saya tak peduli apakah ada yang ambil atau tidak. Yang penting, tidak, kucing ini adalah kan orang dalam Islam adalah salah satu binatang kesayangan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita memperlakukannya dengan baik, insya Allah akan dapat berkah. Nah, ya tadi si ini mau beranjak, masih bule. Kalau si Jojo masih malas-malasan. Ya, si kecoa itu, si kecoa itu juga bule juga matanya. Nih, kebetulan kucing saya itu tempat-tempatnya jantan semuanya, nggak ada yang betina. Kalau ada betina ya aman.